masuk ke kandang singa. Karena di video kemarin sudah mencapai angka 50 ribu like lebih. Jadi kita akan masuk kandang singa. Tapi pastikan video mencapai angka 100 ribu like lebih lagi. Di next video kita bakal coba buat masuk ke kandang buaya atau ke kandang hiu. Jadi kita bakal masuk ke beberapa kandang yang ada di sini ya guys ya. Ada kandang singa. Oh my god, baru masuk udah diliatin kita guys. Dan masih banyak lagi ya guys ya. Dan yang terakhir kita bakal masuk ke kandang macan ya guys ya. Dan kita bakal coba buat kasih makan semua macannya ya guys ya. Tapi ternyata ketika Bocil dan Frost Demon ngasih makan guys, macannya ngamuk. Dan ini yang terjadi. Dia masuk. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Subscribe buat yang belum. Kita menuju 50 juta subscriber ya guys ya. Dan pastikan kalian like juga guys. Karena kita para pros tim yang paling solid ya guys ya. Gak ada ruginya guys. Semuanya gratis ya guys ya. Enjoy this video, subscribe. Nih guys, kita bakal kemana lagi nih Cil? Sana. Ada di Sungguh guys, Gajah Sumatera, Kampung Bebek, Rusa, Area Satwa Domestik. Wah ini kayaknya ayam sama sapi gitu Cil. Ini ada rusa, ada bebek. Wih, di mana nih Cil? Ada gajah, patungnya tapi guys. Ayo Cil, ayo Cil, ayo Cil. Ada rusa, kolam koi, kronken pelikan, kasuari, ujang munca. Wah, gajah, buset. Ya ada bocil nih. Bocil. Ini dilarang melempar barang, buset. Ada gajah. Sana yuk. Ada gajah. Oh gajah. Itu kayaknya ke bawah lebih seru Cil. Tapi kayaknya nggak boleh. Boleh. Itu kenapa ada orang di sini ya? Mau boleh? Kayaknya harus bayar sih guys mau ke sana ya guys. Wih. Dikasih kaki buncin aku guys. Kita lihat dulu guys, ada gajahnya kayaknya. Gajahnya kayaknya bisa dimakan. Makanannya kalau rumputan gitu ya guys, bambu-bambuan guys. Coba kita cari yang lainnya guys ya. Yes. Kita bakal masuk kandang sini ya guys ya. Ini dia guys. Dikasih kaki buncin aku guys. Ikan, burung-burung apa nih? Wih. Oh ikan koi Cil, koi. Wah gak bisa masuk, kukira bisa. Terobos. Ini kayaknya dulu bisa masuk Cil ya, ya. Tapi kayaknya ditutup guys. Wah ada bebek, ada ini koi. Ini bekas kencingnya gajah. Gajahnya kita bisa lihat dari sini tuh gede banget. Buset dah guys. Cil kena sepatu kucil, ini bocilnya ngawur-ngawur kali guys. Kalau kita lihat ya guys ya, pengen sekali aku pokoknya pelihara-pelihara binatang-binatang yang aneh-aneh gitu guys. Maksudnya yang kayak gajah kan gak boleh dipelihara. Nah kayak gitu-gitu aku pengen pelihara dan pengen melestarikan juga guys. Biar gak punah gitu ya guys ya. Berapapun biayanya aku pengen ya guys ya. Kampung gajah, ada dua gajah ya guys ya. Semoga mereka bisa berkembang biak dan punya anak dan kita bisa adopsi lah Cil ya. Kita adopsi bawa ke rumah guys. Dua guys, yang cewek yang cowok. Terus di sini ada ikan-ikan apa nih? Gak tahu guys, ikan-ikan pelikan. Terus di sini juga ada angsa guys. Angsa-angsa ini keren banget. Ini angsa apa sih? Bebek gede nih guys. Kepalanya bisa puter gitu dong. Pas setiap kita masuk hotel kan pasti ada handuk berbentuk bebek. Oh iya, bebek. Oke guys, angsa aja angsa. Kita lihat lagi guys ya. Oh ini kadangnya kalau kita lihat udah gede banget ya guys ya. Kita nggak tahu nih apa isinya. Isinya adalah rusa tutul dari India. Kurang lebih umurnya 20 tahun ya guys ya. Makanya buah-buahan rubur-rubutan. Tapi lagi nggak ada guys. Itu. Oh itu dia guys. Oh lagi main di sini. Oh jadi dia lagi main. Di sini guys. Halo rusa. Halo. Gejer badannya guys. Mutar badannya. Oh my god guys. Ada rusa itu yang cowok guys. Yang ada tanduknya ya guys. Ini kayaknya yang cewek yang betina. Jadi itu menandakan kalau dia tuh pemimpinnya. Kayaknya ya guys ya. Ya udahlah kita coba lihat lagi yang lain. Let's go. A few moments later. Kita kan guys makan rusa. Let's go Cil. Ini kira-kira mau makan apa enggak Cil? Ya tahu guys. Nah ini deh Cil. Wih sian ya guys, kita kasih makan guys. Nah semua pada datang kan. Kok bunyinya? Ini kasih makan. Ini dibuang Cil. Ini guys kita kasih makan ya guys. Ush, buset tarikannya itu bener-bener. Bener-bener gini guys, kuat ya guys ya. Ini gak sampai dia Cil, kepala sampai sana doang. Mau makan gak? Usus. Yang ini barbar Cil. Dia udah dua kali dapatnya Cil. Coba yang ini ya guys ya. Ini dia mau makan apa enggak nih? Kukuruyuk. Nah dia biar kayak ngempeng aja guys. Ngempeng aja guys. Ini bayinya lucu. Ini guys kita kasih. Tarikannya kenceng Cil ya. Ya, wesh. Bagi temen lu. Ini woi, nih sini. Mau enggak? Aduh. Ih, jangan yang itu mulu, Cil. Susah. Sama-sama dikasih bubur Cil. Yang beda-beda ya. Iya. Nih, lah. Nah, jadi semuanya dapet Cil. Pelan-pelan ya,
pelan-pelan ya. Nih, tuh. Ih, susah. Langsung habis kah? Ini yang kecil guys, biar cepet gede guys. Eh, lu. Ini belakang, di belakang. Enggak mau dia guys. Ya udahlah, kita next lagi guys. Kita cari yang lain. Tempat guys. Parkour. Oh, tempat parkour ini guys. Let's go everybody. Pakan koi dibeli 5.000. Oh, ini tempat buang guys. Parkour nih. Parkour ini guys. Parkour. Parkour ini guys. Bro. Parkour ini guys. Kita malam-malam berakhir. Aduh, lu kelar, Ricky. Ikan koi di bawah, guys. Banyak kali. Ayo, kita parkour, guys. Ayo. Wah, seru nih, guys. Sumpah, tapi gede banget ya, guys. Harusnya jauh-jauh jaraknya baru parkour. Iya. Ayo, balik lagi yuk. Kita cari tempat yang lain, guys. Ini parkournya kurang seru ya, guys. Ya. Kurang besar parkournya, guys. Let's go lah, chill. A few moments later. Hati-hati burung gala, guys. Deja vu. Ini galak ya guys ya, kita lihat dari janggarnya udah serem kali guys. Duri-duri guys. Ini kalau bertarung kayaknya dia pakai itu ya guys ya. Ditembak-tembakin sama dia guys, kayak landak gitu ya guys ya. Boleh tuh. Masih banyak sekali cuy. Let's go yuk, kita kesana yuk. Let's go. A few moments later. Guys, itu ada kucing lewat guys. Ada kucingnya siapa? Nyasar. Si kempong itu. Nyasar. Ngarakal itu guys. Oh iya. Wih, kucing liar. Kita lihat lagi guys. Ini ada apa lagi? Ada burung. Ini namanya itu burung kasuari guys. Jadi umurnya itu bisa sampai 50 tahun. Nah, burung kasuari itu identik dengan kepalanya yang ada itu guys. Itu tuh keras banget ya guys. Yang di atas kepalanya itu guys. Yang mohaknya dia itu. Itu juga ada apa namanya? Tenggorokannya warna biru. Sama ada janggarnya tuh kayak ayam gitu guys. Oke. Okay. Lanjut ada si kembe. Ini sound the ship. Siapa dari kalian tahu sound the ship guys? Nah itu guys. Salah satu dari mereka tuh ada sound the ship guys. I don't know, but ya itu dia. Nah, di sana pokoknya masih sama lah guys ya. Ini kita dari tadi mau cari yang serval, serigala, di mana ya? Gak ada loh guys. Let's go lah guys, kita jalan lagi ke sana. A few moments later. Guys, nih kita di kandang apa lagi guys? Ada karakal. Karakalnya mana Cil? Itu. Hah? Itu. Itu. Karakalnya nggak ada guys. Itu. Oh itu guys. Itu dia. Oh iya Cil, di pojok gak kelihatan. Kage Bunshin no Jutsu. Coba kita lihat lagi guys. Woish. Ini yang dulu aku mau beli guys. Ini harganya kalau gak salah 250 juta guys ya. Dulu aku mau beli Cil, tapi harus pakai izin. Ini serva. Ini adalah kucing serva lah guys ya. Umurnya 10-22 tahun. Mana beli? Ikut 250. Yang itu yang mahal guys. Yang tadi yang mahal. Yang ini mungkin berapa ya guys. Kayaknya puluhan guys. Pokoknya sama lah ya guys ya. Lupa aku gak sudah lama aku cari-cari ini dari setahun lalu ya guys ya. Gila nih versi macan kecil ya. Pengen aku Cil. Buset nih keren sekali guys. Keren sekali everybody. Oke. Okay. Guys, di sini ada hyena coklat. Brown hyena ya guys ya. Jadi dia di Afrika. Umurnya 12 sampai 13 tahun. Gede banget. Nah, buset. Guys, pastikan sebelum kita lanjut lagi ya guys ya. Kalian like dulu video ini sampai ke 100 ribu yang lebih guys ya. Semua guys, segala rugi ya guys ya. Game pasti karakter paling solid ya guys ya. Anubis. Itu Anubis guys. Itu adalah hyena ya guys. Hyena coklat. Tapi sayang banget cuma ada satu. Harusnya ada cewek cowoknya. Jadi bisa dikembangbiakin. Biar kita melestarikan kehidupannya mereka ya guys ya. Ini sayang banget kalau hewan-hewan seperti ini tuh punah gitu ya guys. Tapi hyena ini adalah hewan buas. Yang dimana gak boleh orang masuk. Jadi kalau bisa dibilang rasnya dia tuh kayak ras mirip anjing sama rasnya dia lah. Hampir-hampir mirip lah guys. Iya. A few moments later. Guys, kita bakal tantang bocil. Bakal dilihat sama ular. Kalau lu mau, gua kasih diamond 1 juta. Mau sih? A few moments later. Guys, dia kayak bocil juga baru si bocil, guys. Kalau dia bisa berani megang, wow, ternyata ya bocil tahan, guys. Kita bisa dari udara, guys. Nah, itu mbaknya berani Cil, cewek lu mbaknya Cil. Kamu cewek jauh Cil. Itu kepala ularnya bukan lidahnya. Enggak, itu enggak makan Cil. Rekur. Enggak Cil. Ayo, ulan Cil. Eh Cil. Berapa menit? 1 menit. Enggak. 30 detik. Enggak. 10 detik. Bentar aja kalau pakai gitu ya Cil. Iya. Enggak. Biar berani mbak Cil.
Nah, itu iguana apa nih? Iguana, iguana. Iya, Pak, ini iguananya. Digendong. Digendong di paha aja. Wuih. Mending ular, Cil. Mending ular. Duduk kalau iguana jadi enggak berat. Nah, ini sampai ularnya ambil duduk juga aja. Yuk. Kalau iguananya patung. Iya, patung aja mau di sini. Iguana makannya buah sama sayur. Kalau ular, ular makannya ayam. Ayam dia enggak suka manusia dia, Cil. Itu ularnya kecil. Oh, kepala tuh, ya tuh gigi dia dipegang. Enggak punya gigi ular ini, Cil. Bisa lah Cil. 2000 ribu enggak jadi. Guys, kita akan masuk kandang singa, tapi pastikan kita like video ini sampai 100 ribu like lebih, Cil, ya. Subscribe, kita menuju 30 juta subscribers, guys. Sekarang kita paling solid, enggak ada ruginya, guys. Yes, a few moments later. Ya guys, ini pengen kali aku juga punya singa gitu. Gimana Cil, kita punya singa juga Cil? Ya. Macan, singa, bisa. Gimana Cil, kita masuk Cil? Let's go Cil. Kita baca dulu ini singa apa guys. Ini singa putih guys. Jadi status tidak dilindungi mati lu. Tidak dilindungi? Tidak dilindungi di Indonesia. Tapi di sana ya dilindungi Cil. Di Afrika Selatan guys. Jadi lama hidupnya itu 18 tahun sampai 30 tahun ya guys ya. Kalau 30 tahun itu di penangkaran. Makanannya itu karnivora ya guys ya. Wow. Jadi dia pemakan daging guys. Apapun itu binatang kecil. Kita taruh ayam mungkin hilang ayam kecil. Snowy. Namanya Snowy sama Blondie. Kita masuk ke dalam lah guys. Oke. Guys, kita bakal masuk sini guys. Dilarang masuk. Masuk kita. Kita kasih makan singa. Saya siapin dulu pakannya. Let's go Jin, oh my god. Bos, baru masuk udah diliatin kita guys. Let's go everybody. Oi. Buset dah. Oi, halo. Ini kalau dilihat serem banget ya guys. Ya udah siap nih guys. Ini jaring enggak boleh dimasukin ya Mas ya? Enggak boleh. Kau lihat. Kita kasih makannya di atas enggak apa-apa dia. Di sini bisa? Enggak bisa. Siapa tahu dia bisa. Coba ya. Ini namanya singa guys. Raja para binatang ya guys ya. Simba. Simba itu singa. Push. Wah, ini singa yang gede banget guys. Push. Dia bisa teriak. Ini umurnya berapa, Om? Ini 4 tahun. 4 tahun? Iya. Udah gede berarti, Om ya? Dewasa udah. Udah dewasa? Tapi masih belum masa kawin. Belum masa kawin? Heeh. Push. Enggak mau. Bisa naik guys, keberatan guys badannya guys. Kalau kita lihat tangannya guys, ini gede banget. Wush, giginya guys. Bisa dipeluk ini. Ini ada enggak yang berani kipernya masuk ke dalam? Berani. Ada yang berani. Walaupun singa. Berani. Enggak dicakar. Paling main-main aja. Main-main aja paling ya. Wah, serem sekali nih guys. Kita Blondie namanya yang ini. Blondie, come on. Jangan ngeliriknya ke aku. Singanya ngeliriknya ke aku. Oke. Kita kasih lagi guys. Ini yang satunya enggak mau makan nih, Om. Lagi mager kalau makan. Yang cewek itu ya, yang cewek. Yang cewek. Guys, jadi bedanya singa cewek sama cowok tuh yang cowok ada gininya ya, ada jenggotnya. Kalau yang cewek enggak ada, guys. Ini kita lihat. Sini makan yuk. Ya. Teman-teman, nih guys, ini pengen sekali ku pelihara gini, guys. Ini si Blondie, guys. Mau juga. Nah, ini mau juga, guys. Yang satu lagi, guys. Nah, kita kasih makan ya. Ini siapa? Ada Snowy. Snowy, guys. Kayak nama anjing husky kita, Jil. Hei, hei. Hei. Halo. Snowy. Hey. Push. Push. Wah, kayaknya kau dilihat makanannya, Jil. Badanku kecil lah. Ini makanan gua nih. Makan kenyang nih gua sekarang nih. Kayak gitu dah, Jil. Hei. Snowy. Ah, males kan, cewek. Males ya guys. Snowy. Kukuru yuk. Ini abis ini kita bakal ke tempat macan ya guys. Abis ini guys, kita kasih makan dulu nih. Oke. Singa apa namanya, Om? Ini singa putih. Singa putih? Iya. Oh, ya lupa tadi aku guys di depan sana guys. Ini di Indonesia gak dilindungi nih, Om ya? Enggak. Tapi di sana dilindungi. Kita kasih makan dulu guys. Wuih. Kayak makan kasih makan kucing, jadi makanya jadi pengen sekali aku pelihara ini satu. Kita ke BKSD dulu ya. BKSDA dulu ya. Kita pelihara satu lah guys. Kita lindungin guys. Kita apa kembang biakin sih ya biar makin banyak guys. Bush makanannya guys ini luar biasa sekali guys. Wah serem sekali. Terima kasih. Dadah. Nah, kita langsung balik ya guys. Kita langsung ke tempat macan guys. Let's go. 1 hour later. Kita bakal masuk kandang macan, tapi sebelum itu pastikan kalian semua udah like video ini sampai 100 ribu like lebih. Subscribe aja belum kita menuju 30 juta subscribers. Karena para pros team yang paling solid ya guys, gak ada ruginya guys. Jadi apakah tunggu like dan juga subscribe buat yang belum ya guys. Let's go chill. 2, 3. A few moments later. Kita coba lihat lagi yang lain guys, katanya di sini ada serigala. Serigala. Ube. Kita coba aja lah. Ya. Mana serigala nih? Tuh di ujung, ini dia dong. Wih, itu guys, itu Jill, kita lihat dulu Jill. Buset, buset, ada macan tadi, wih iya guys. Buset. Macan putih guys. Wih, masuk ranking. Ya,
aku mau masuk kerangkeng ah. Aku mau masuk kerangkeng, Jil. Ayo, Jil. Ayo. Ayo, Jil. Wah, aku mau masuk. Fix. Bayar. Dai, bos. Kita masuk kerangkeng, guys. Mbak, masuk kerangkeng, Mbak. Masuk kerangkeng aku nih, guys. Oke. Guys, cuma 25.000, guys. Sini. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Udah enggak sabar aku masuk kandang macan nih, guys. Beneran bisa dipeluk macannya? Bisa dipeluk. Lah. Selamanya lah, enggak bisa kan, ya, Jil. Padahal aku pengen kali meluk, Jil. Belilah satu bisa. Mau ke mana, guys? Oh, let's go, Jil. Bentar. Di dalam keluar. Oh ya guys, kita antri dulu guys. Biasa kan mengantri guys. Kita balik sudah. Bukan suyo guys ya. Kita bakal bikin kandang kayak gini di rumah guys. Kita beli harimau Benggala guys. Kita cari izin-izinnya dulu ya guys ya. Karena prosedur pengen lestarikan. Kita beli dua guys. Beli yang putih sama yang biasa. A few moments later. Guys, kita masuk dulu guys. Oh my god. Bos. Bocil. Kepo. Katanya ini umurnya setahun guys. Setahun ya, Om ya. Kaget, Setahun umurnya guys. Ini gimana HBD. Caranya kita pelihara, Cil? HBD. Ya, HBD sih, bocil. Kita masuk dulu lah ya, guys. Bos. Jangan ngincer kaki, guys. Nih, pengen kali aku sebenarnya meluk macan, Cil. Wih, ini dia. Ini buat ambil lagi. Oh, ini pakai ambil lagi enggak? Pakai tangan enggak boleh. Pakai tangannya dimakan, guys. Wah, chicken bomb, guys. Wah, wih, lucu kali, guys. Dia mau makan, guys. Mau makan ya. Coba kita kasih satu ya, guys. Kita kasih. Nah, juga ada. Kasih, guys. Kita kasih satu dulu. Satu-satu dulu, Cil. Jangan cepet habis. Bos. Lucu kali, guys. Chicken. Kita tahu enggak berdiri? Oh, bisa? Oh, ini. Bos. Chicken bomb. Halo. Wah, pengen aku punya satu di rumah, guys. Ini harimau apa, Mas? Itu Benggala. Benggala, guys. Sama berarti sama ini ya? Ini Siberia. Oh, harimau Siberia? Oh, enggak tahu gue, guys. Oh, ini Benggala, guys. Pengen sekali putih area gini, guys. Yang warna putih ini keren, guys. Ini cewek ya, Mas ya? Anda cewek, punya poni cowok. Ini cowok. Wah, udah punya anak ini? Nah, bisa lah, guys. Nanti kita adopsi satu, guys. Ayo, Cil. Kita foto dulu yuk. Wah, kita foto dulu, guys, sama macan-macan, guys. A few moments later. Berarti dia udah tahu siapa yang sering masuk ya? Gak tau ya sama kipernya. Ya temanku soalnya dia punya harimau guys, gimana guys. Sekarang jadi aku pengen pelihara dia guys. Dia berantem, aku antar Cikembom berantem guys. Ini kita kasih makan dulu ya guys, jadi lucu banget sumpah. Lucu banget. Ini dia mandi dong guys. Push. Serbu. Push, aku antar dia guys. Ini, siapa dia kamu? Dia seneng kedatangan Post Diamond ya guys ya. Jadi dia gini guys, apa, kayak nakal gitu guys. Pecicilan guys. Pecicilan dia. Push. Yang namanya siapa om? Yang itu om, yang panda. Kenapa sih panda kalau yang dateng ini sih? Puna. Si Puna.